86 dia fight dengan Evo 3. Okay, geng. Casper Racing di Taman Printing. Semalam masa bos pergi ambil kereta ni, saya tak sempat nak try, tak sempat nak test, tak sempat nak tengok apa-apa. Saya ambil video sikit je. Kereta ni dah ada dekat atas towing. So pagi ni kebetulan kita orang nak, kita orang ada trip nak ke Kenyir. Lepas Kenyir kita pergi Gong Badak. Kita nak serah kereta EK9 yang Cik Na beli tu. Jadi terlanjur dah sampai kat kilang ni, saya tengoklah kereta ni. Yang ini kereta saya difahamkan kita nak imbuh balik dalam dunia drift. Nak masuk balik dalam dunia drift. Yang sebelum ni kita guna Nissan S13 kalau tak silap. So mungkin dekat situ jiwa tak cukup sinkro. Oh, macam gearbox kat. Jiwa dengan kereta pun macam gearbox kat. Sinkro. So jual kereta tu, beli 86. Ready to drift. Ah, ni pesaing dia. Pesaing dia kalau korang tengok dalam cerita yang famous Initial D tu, 86 dia fight dengan Evo 3. Tapi yang ini dia warna kuning. Ah, ni nak kecek lah bos ni. Tukar warna hitam. Betul lah bos. Ni bos. Ah, jadi tukar warna hitam. Tapi kalau tukar hitam, Jackie Chan tak ada lah. Ah, Jackie Chan tidur. So korang nak tengok kilang dia, bos boleh masuk bos? Boleh, boleh. Ah, okay. Kita bawa korang jalan-jalan sesekali dekat channel saya ni, Kilang Saman Printing. Ah, ni, ni ada Evo. Ah, yang ini CKD. CKD beli untuk ambil barang-barang dia sebel sikit. So kita salin masuk dekat TME. Ah, ni Evo RS kalau tak silap saya lah. Gearbox dia memang superb. Beli kereta ni sebab nak gearbox je. Yang lain-lain bos tak beli. Enjin ada lagi kalau tak silap. Ah, enjin ada lagi. Ah, gearbox tak ada. Ah, nampak tak? Gearbox tak ada. Ah, disebabkan gearbox dia yang kita salin masuk dekat TME. So gearbox dia ni RS spec. So dia tak pakai apa? Dia tak pakai AYC. Ha. Anti yoke control. Ah, ni ada lagi. Ni pun JDM juga. Ini ha, Toyota Celica TA22 kalau tak silap saya. Ready to drift. Yang ni nak jual ni. Yang ni nak jual. Kereta dia sangat condition memang cantik. Kau tengok lah, parking pun bawah bumbung, tak kena air. So yang ini nak jual, enjin SR, SR20 turbo. Pun ada lagi enjin nak jual ni. Rotary. Rotary 13B. 13B ni nak jual. Sebabnya projek kita tak jadi buat projek ni. Projek ni nak masuk kat kereta mana? Kejap lagi saya tunjuk. Korang tengok video ni sampai habis, saya akan tunjuk enjin ni sebenarnya nak masuk di mana. Okay, kita usah dulu dekat dalam kilang dia. Jom. Ha, ni kilang dia lah. Mesin printing. So ni tengah jalan production print. Ah, selain daripada Saman Printing official website, korang boleh tengok kotax.com by Saman Printing. kotax.com. Ah, ni dia tengah print lah. Dia tengah print. Ah, ni dia print ni, Pero Midnight Edition. Ni dia punya kotak. So founder-founder produk
Korang boleh cari saman penting untuk buat korang punya kotak. Ah, ini founder terbesar saman printing. Ah, ini founder terbesar dia. Ah. Founder terbesar dia. So kita tengok lagi. Jom. Okey, beres boh. Tak boh. So ni stok kotak ah, stok kotak yang baru-baru. Sebelum di print kalau tak silap saya. Oh dah. Yang ini dah siap. Yang ini half of scone. Mungkin aiskrim ataupun kek. Ah, ini pun barang dia juga. Ini habatus sauda, sabun herb. Ah, kalau korang founder-founder produk, suka orang boleh tengok. Yang ini Zafisha Simply. Ah, ini antara founder-founder yang buat dengan saman printing lah. Royal Bee Glow. Kita sebut satu persatu. Yang ini pemanis stevia. Yang ini white pinkish. White pinkish. Yang ini envelope code. Pusat Perubatan Sukan Negara. Yang ini apa ni ah? Tobib. Tobib kalau tak silap. Yang ini Esabil Beauty. Esabil Beauty. Yang ini tak nampak. So yang ini DNA Boss Skin Cell. Ah. Yang ini Glow Skin Serum One Drop. Ah, banyak lah. Memang banyak gila founder-founder produk yang datang buat kotak kat sini. So korang pun boleh buat kotak kat sini. Dan Casper Racing pun akan buat kotak kat sini. Ini dia punya sales team, graphic design. Yang sini dia punya office. Ah, ini mesin lah. Mesin untuk printing ya bos. Ni untuk printing. Ah. So ni nak printing. So paper kosong masuk ke depan. Okey. Nanti di dalam ni dia keluar sini. Oh, sini final lah. Final siap lah. Okey. So kita boleh tengok lah. Oh. Ni paper kosong. Oh, paper masuk sini dan keluar sana dah jadi dah. Dah jadi dah. Berapa minit boh? Maksudnya berapa minit daripada sekeping kertas ni sampai sana dia jadi? 4 minit. Second. Second. Oh, ingat drag dia main second. Second je kot. Tapi dia ada banyak speed. Dia boleh print ada speed dia. Okay. Kita tengok ada control dia. 1000 ke 10000. Helai? Helai per hour. Per hour? 1,000 ke 10,000 helai per hour? Per hour kan? Per hour. 10,000 keping per hour. Ini yang stamping. Ini stamping. Stamping. Tapi korang tengok ah. Ini 1965 tahun merdeka. Sebelum merdeka lagi. Dekat sikit kamera. Yalah, sebelum lah 65 merdeka 57. Oh ya. Yeah. Silap. Selepas merdeka. Dia dah hidup. Ini seusia mak aku ni. Yang sana 1960 dekat. Semua ni ada semua lama. Old school mesin. Kalau tengok memang pelik old school mesin ni. Ah.
Ini 1850 ke 1960? 110 tahun usia dia. Sekarang. Eh sekarang kan? Sekarang eh tak. 60 ya 150. 160. 174 lah campur ni. Ni, ni. Yes, ni. Production ni dia ambil ambil tahun. Ah. Jadi ni company dia. Starting company dia. Oh, okey. Ini yang keluaran dia ni 1960. Fuh. Ingat kereta dia ke layan. Old school machine pun padu lagi geng. Restore dia boleh jalan. Ni pun sama. Ah, sama juga. Old school juga. Hmm. Mesin umur 60 tahun. Yang ini mesin apa? Yang ini mesin glue. Oh, gum. Kita nak ini. Kita nak gum tepi dia. Oh. Okey. Dan mesin ni dah masuk lah. Dia masuk. Dia lipat, dia gum. Oh, okey. So tadi kat depan saya dah baca dah founder-founder tu. Yang ini pun ada juga. Yang ini daripada Mami Immune, Immune Booster. Ha, kit. Samalah. Cuma dia ada dua spek. Ramai founder-founder kat sini. Sini pun ada lagi ni. Hello there. Lagi Glow Skin Cream. Ha. Ni ada lagi. Eh, banyak gila lah. Banyak ada lagi? Ada lagi kat atas. Oh. Tapi nak naik tangga. Oh, letih lah nak naik tangga. Tapi cukup lah. Kat sini pun saya dah baca lebih kurang 30 ke 40 founder yang buat kotak kat sini. Roger, Saman Printing.